الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd ba Kau muslimin sa'imin sa'imat rahimakumullah Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini Mudah-mudahan Selama bulan Ramadhan ini kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin barokah barokah, magfirah magfirah yang ada dalam bulan Ramadhan ini. Berbahagialah hamba-hamba Allah yang menahan lapar, mampu menahan haus di siang hari yang panas ini. dan mampu menahan sahwatnya dari hal-hal yang tercela. Berbahagialah ya, mereka yang berupaya untuk selalu menjaga puasanya di siang hari dan memanfaatkan malamnya untuk beribadah atau qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sama Ramadhan imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddam min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan ma min danbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan iman dan penuh pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan salat dengan bacaan Quran, istighfar dan solawat, maka akan diampuni dosa dosana yang telah lalu. Wa man qama ramadhana wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang kiamul lail pada bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memanfaatkan siang dan malam Ramadan namun pemirsa sekalian ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan kita mampukah kita menjaga apa yang telah kita lakukan selama Ramadan ini untuk kita lakukan juga nanti di luar bulan Ramadan. Sebenarnya Ramadan adalah ajang latihan untuk beramal, untuk berbuat lebih baik selama sebulan ini dan akan kita lanjutkan 11 bulan kemudian di luar Ramadan. Ketika Ramadan kita selalu ingat Allah dan kita tumpahkan tenaga kita, hati kita hanya untuk Allah. Mampukahkah nanti setelah Ramadan kita juga begitu atau kita hanya ingat dunia dan kembali ke masa-masa sebelum Ramadan. Selama Ramadan kita bangun malam, qiyamul lail. Apakah nanti di luar Ramadan kita begitu juga salat malam membaca Al-Quran, membaca salawat, ataukah hanya kita memikirkan dunia saja? Kita kembali ke kelakuan kita pada sebelum Ramadan. Yang lebih menyakitkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah kita gunakan malam-malam Ramadan bibir kita ini untuk menyebut-nyebut namanya. Untuk membaca Al-Quran, baca salawat. Tetapi di luar Ramadan kita gunakan bibir yang sama untuk menyakiti hati orang lain. Mengumbar kata-kata yang tak pantas kita ucapkan. Apalagi sampai memfitnah orang lain. Selama Ramadan kita mampu menahan makan dan minum. Menahan haus dan lapar. Apakah di luar Ramadan kita rela memakan makanan yang haram? yang pantas, yang tak pantas kita makan. Mari kita jaga Ramadan kita. Kita sucikan hati kita baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang menjaga kesuciannya. Kesucian hati kita, kesucian perilaku kita, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini membuat derajat kita naik, dari jabatan amanu menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang banyak manfaatnya buat orang lain. المكيان بارك الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته